Saya terlibat sebagai salah satu dari dewan juri di Festival Film Vincentian yang mengangkat tokoh Vincentius yang mengangkat nilai-nilai kebaikan dari seorang tokoh Nasrani Katolik. Dan kebetulan saya Muslim. Saya tertarik terlibat dalam proses film ini karena saya menganggap film itu sebuah karya yang universal. Dan yang saya pikir juga yang diangkat dalam tema film ini adalah film-film tema-tema sosial yang universal, yang agama manapun itu pasti akan terlibat dan mengalami proses yang ada di dalam tema film ini. Yang kedua, karena saya ingin kebinekaan dalam negara Indonesia ini tetap terjaga, artinya siapapun bisa saling menghormati, agama apapun itu sebenarnya bisa bekerja sama untuk sama-sama membangun bangsa melalui apapun, terutama dalam sebuah karya film ini. Perayaan 400 tahun Karisma Vincentian ini sebenarnya yang dirayakan adalah soal kepekaan dan kemauan untuk menanggapi kebutuhan persoalan zaman ini, terutama mereka yang terpinggirkan. Itu yang selama ini dilakukan oleh Santo Vincentius dan para penerusnya, para pengikutnya. Maka film ini adalah salah satu bentuk untuk menyebarkan itu, kepekaan dan kepedulian serta kemauan untuk menanggapi. Banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif dari yang layak kita angkat, dari latar belakang agama apapun lah, dari pesantren bisa, dari paroki, dari gereja, dari tempat-tempat ibadah yang lain, atau tokoh-tokoh yang peka terhadap kondisi sosial, kondisi lingkungan, yang mencoba untuk bagi dirinya sendiri bangkit dan mengajak kaum-kaum terpinggirkan, misalkan yang kurang beruntung itu, untuk bisa hidup lebih layak dan lebih baik. Untuk karya-karya kongregasi sendiri, mulai dari karya-karya sosial, pendampingan buruh, pendampingan anak jalanan, pendampingan orang-orang tua, jompo, pendampingan kaum tani juga yang memang dikerjakan, lalu pendampingan untuk orang kusta yang memang juga dikerjakan oleh Romo-Romo CM, tapi juga sebenarnya juga dikerjakan oleh pihak-pihak lain juga. Tapi saya kira memang ini semua bisa diangkat. Juga tentu saja tema-tema lain yang berkaitan dengan dunia sosial dan kemiskinan yang menjadi realitas yang bisa kita angkat menjadi tema untuk festival film dalam rangka 400 tahun Kongregasi Misi dan juga 400 tahun, tentu saja 400 tahun kesetiaan pada Karisma Vincentian. Juga saya kira apa yang dikerjakan Romo-Romo CM di tempat-tempat misi, baik misi lokal seperti di Papua, seperti di Kalimantan, itu semua cukup menantang. Misalkan di Papua, bagaimana mendampingi umat yang di tempat yang sulit. Kemudian juga yang dikerjakan oleh suster-suster Alma bersama dengan almarhum Romo Jansen, mereka sungguh-sungguh begitu menyentuh banyak bidang, mulai kesehatan, mengunjungi orang sakit. Kemudian kalau suster Alma jelas-jelas bagaimana mereka mendampingi, merawat anak-anak yang cacat, yang sungguh-sungguh terlantar, yang tidak bisa bekerja sendiri atau beraktivitas sendiri, mereka dengan tekun, dengan penuh cinta bisa melayani, merawat anak-anak ini, orang-orang tua ini, atau saudara-saudara kita, mereka yang sungguh-sungguh tidak bisa, tidak mampu untuk berbuat untuk dirinya sendiri dan juga orang lain, termasuk misalkan Serikat Sosial Santo Vincentius, bagaimana mereka mendampingi dan juga membina, membantu anak-anak yang kurang mampu dalam bidang pendidikan misalkan. Sebagaimana juga dikerjakan oleh suster-suster KYM untuk mendampingi kaum pemulung di Pematang Siantar yang begitu kuat, begitu memberi pesan, memberi inspirasi bagi banyak orang. Saya kira ini juga bisa diangkat, dikerjakan.
Memang kemiskinan saat ini yang sangat menonjol itu tentang human trafficking ya. Jadi dari pimpinan kami di Paris maupun sampai di provinsi Indonesia sekarang sungguh-sungguh menggalakkan bagaimana kita mempunyai kepekaan untuk menjawab kemiskinan ini saat ini, baik melalui pencegahan maupun apabila kami bertemu dengan korban, kami harus berbuat sesuatu. Juga tentang korban dari HIV/AIDS ya, itu kami bekerja sama yang di Malang ini dengan Paroki Langsep. Setiap Jumat pertama kolekte yang diberikan itu kami kelola untuk membantu orang-orang penderita AIDS, terutama perempuan dan anak-anak, dengan memberikan gizi tambahan kepada mereka, susu dan sebagainya. Lalu berkunjung merupakan suatu penghiburan buat mereka. Dan saya lihat antusiasme dari teman-teman, terutama untuk anak muda, itu sangat positif, sangat baik, dan mereka sangat-sangat ingin menampilkan karya yang terbaiknya, terutama juga untuk membangun suatu gerakan ya, menginspirasi banyak orang untuk mewartakan kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Dan cara yang sangat efektif adalah kita menggunakan media sosial. Film pendek ini salah satu media ya untuk bisa mempengaruhi hal yang positif untuk banyak orang. Dan hari ini kita nyatakan juga kepada teman-teman yang di sini bahwa festival ini bukan akhir ya, tetapi sebuah awal, karena kita akan mengadakan sebuah community atau komunitas orang yang sungguh-sungguh minat dalam film, orang yang sungguh-sungguh minat dalam karya fotografi atau videografi untuk terlibat, dan pada akhirnya kita akan maintain, akan kita rawat untuk bisa mengapresiasi terutama karya-karya sinias-sinias muda dan juga karya-karya orang-orang yang sudah bergerak dalam karya sosial untuk bisa kita angkat dan kita bagikan kepada semua orang agar sekali lagi menginspirasi banyak orang untuk peduli pada mereka yang terpinggirkan. Kami sangat mengharapkan bahwa dengan adanya festival ini orang semakin terbuka matanya dan mempunyai kepekaan yang besar terhadap kemiskinan yang saat ini memang banyak. Sehingga dengan begitu banyak mata dan tangan yang terlibat, pasti orang-orang miskin yang menderita itu akan mendapat tempat, mendapatkan, ya, merasakan kasih Tuhan terutama melalui kehadiran orang-orang di sekitarnya. Untuk pendaftaran Festival Film Pendek Vincentian 2017, kami panitia memperpanjang sampai dengan akhir Juni 2017 atau tepatnya 30 Juni 2017. Saya mengajak kepada teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam Festival Film Dokumenter Vincentian ini karena temanya sangat luar biasa ya, dan saya pikir ini adalah tantangan yang cukup serius untuk kita jalani, untuk kita lampaui, karena terus saya bilang film dokumenter ini film yang umurnya panjang, yang relevan diputar di zaman manapun, sehingga kita harus mencoba untuk bikin sebuah karya yang benar-benar serius, benar-benar bagus menurut kita, minimal kita persembahkan untuk negara ini, untuk orang-orang yang perlu kita bantu, untuk orang yang penuh inspiratif, sehingga kita sendiri maupun orang-orang lain yang menonton film ini, karya kita jadi terinspirasi.